positif Islamik berwawasan, sebuah badan belia Islam yang berorientasikan pembangunan minda, kemantapan intelek, kecergasan fizikal yang mantap dan pembangunan kerohanian secara bersepadu ke arah melahirkan generasi belia bertanggungjawab Islamik. Aspirasi bersandarkan kecemerlangan intelek, bebas dari perlakuan negatif serta berupaya menyumbang secara produktif kepada negara. Bersandarkan visi ke arah membina dan memimpin tamadun khairah ummah abad ke-21, Abi merekonstruksikan misinya untuk menjadi sebuah gerakan Islam yang komprehensif untuk merealisasikan cita-cita Islamiah. Sesuai dengan pendekatan semasa, Angkatan Belia Islam Malaysia Cawangan Negeri Kelantan akan menarik minat generasi muda kerana pendekatannya berasaskan kepada 7 teras untuk pembangunan yang sesuai bagi memenuhi cita rasa golongan muda. Pendekatan pelaksanaan pula dibentuk bagi membolehkan kesemua pihak mengambil bahagian dalam menjayakan aktiviti dalam ABIM Kelantan. 7 teras pembangunan belia Islam dibentuk adalah seperti teras pembangunan dakwah dan tarbiyah, teras pembangunan belia dan latihan, teras pembangunan wanita Islam, teras pembangunan siswa muda dan ICT, teras pembangunan Islamic Outreach, teras pembangunan ekonomi dan usahawan, dan juga teras pembangunan sosial dan khidmat masyarakat. Teras pembangunan organisasi. Teras pembangunan yang memainkan peranan memantau program-program teras di peringkat negeri dan daerah. Teras pembangunan yang berada di bawah bidang kuasa siusaha negeri menggerakkan majlis-majlis syura seperti Majlis Siusaha Daerah atau Masunda atau Majlis Musyawarah Regenerasi Pelapis, Mesyuarat Esko, serta mengadakan program-program dan duah kepimpinan yang melibatkan Esko, ahli-ahli regenerasi, pelajar sekolah dan pelajar IPT. Teras pembangunan dakwah dan tarbiyah. Teras pembangunan ini lebih mengoptimumkan pemahaman tentang seni dan sains dakwah serta bagaimana untuk mengaplikasikannya. Berorientasikan pendidikan dakwah dan tarbiyah, teras ini bertindak sebagai pemangkin ke arah pembentukan sahsiah generasi muda. Program yang dilaksanakan di bawah teras ini menimbang realiti setempat yang cukup sendiri dalam melaksanakan pembaikan masyarakat serta cuba melaksanakan manhaj Malaysia ataupun pendekatan ala Malaysia dalam penyebaran dakwah. Ke arah pengupayaan dan pemerkasaan wanita Islam. Teras pembangunan wanita Islam atau lebih dikenali sebagai pewanis mewujudkan pelaksanaan program ke arah pemantapan jangka panjang bagi mewujudkan satu wadah pergerakan wanita Islam yang berkesan. Teras yang digerakkan oleh pergerakan Helwa Abim Negeri Kelantan menyediakan aktiviti dan program pemantapan generasi remaja wanita agar mampu berkomunikasi dengan baik dan mampu membahaskan isu-isu kemasyarakatan. Dalam menyusuri arus perdana, memerlukan generasi wanita yang mempunyai ketahanan mental dan fizikal yang kukuh serta daya pemikiran yang tajam dan kreatif. Berbekalkan program yang tersusun dalam teras ini, gerakan remaja wanita Islamik akan merencanakan peranannya dalam melaksanakan reformasi terhadap masyarakat di samping berbekal dengan ilmu dan pengetahuan yang mencakupi semua aspek serta mempunyai pemikiran yang tajam dan kreatif, bahkan memahami kehendak dan keperluan masyarakat. Berasaskan daya pembangunan wanita Islam ini, wawasan untuk membina belia wanis berakhlak, agresif, kreatif serta mempunyai kesedaran yang tinggi adalah menjadi idaman masyarakat, agama, bangsa dan negara. Ke arah melatih belia berwawasan, kini belia Islam bukan sahaja ingin meningkatkan kemahiran diri, malah kemantapan strategi pengurusan dan persembahan kumpulan muda. Maka dengan ini, ABIM Kelantan telah menubuhkan teras pembangunan belia dan latihan yang menumpukan keperluan latihan
untuk generasi belia dan beliawanis berpandukan pengalaman yang diperoleh daripada pemimpin Islamik beberapa dekad yang lalu. Sebagaimana kepintaran, kepimpinan memerlukan usaha yang gigih bagi seseorang yang dilahirkan tanpa kemahiran ini. Maka dari masa ke semasa, trust ini akan menyediakan program ke arah pembaikan yang jelas mengenai konsep pengurusan, pentadbiran dan komunikasi termasuklah kemahiran yang diperlukan untuk mengadakan perkhemahan persidangan dan perjumpaan. Trust ini mewujudkan sebuah unit yang memainkan peranan sebagai fasilitator terlatih, iaitu Unit Latihan Profesional ABIM Kelantan atau lebih dikenali sebagai Profesor. Trust Pembangunan Siswazah Muda dan ICT. Trust ini dibentuk bagi memperdayakan generasi muda yang terdiri daripada golongan pelajar dan siswazah kepada inovasi, adaptasi, akademik, teknologi, perpustakaan dan sains. Trust ini akan membuat pembaharuan di dalam organisasi belia Islam dengan merencanakan hala tuju ke arah melahirkan generasi pelajar dan siswazah yang berakhlak mulia, berwawasan, mempunyai perpaduan yang kental, penghayatan Islam yang mantap, pegangan budaya yang jitu, keberanian dan keyakinan diri yang mampan serta mencerahkan alat teknologi semasa dengan berhemat. Di dalam trust ini, terdapat dua badan yang memainkan peranan efektif iaitu Ikatan Siswazah Muda ABIM Kelantan atau SISMA yang merencanakan tugas-tugas aktivis di kalangan siswazah. ABIM Islamic Media atau AIM yang bertindak menggerakkan tugas-tugas teknikal dan merencanakan program atau bengkel berasaskan teknologi, juga bertindak untuk menerbitkan produk dakwah berorientasikan multimedia. Trust ini akan mewujudkan sebuah sekretariat siswazah muda dan ICT apabila siapnya pembinaan kompleks Masjid Al-Hikmah, di mana sekretariat ini akan menjadi pusat pertemuan ahli sisma dan pimpinan pelajar yang aktif untuk menjayakan program ABIM Kelantan. Trust Pembangunan Islamic Outreach. Trust ini dibentuk bagi merencanakan program yang bersifat outdoor di mana para peserta boleh memilih aktiviti-aktiviti berasaskan produk Islamik tetapi bersifat adventure, di mana para peserta yang mengikuti program ini akan mengikuti program-program yang direncanakan seperti program dakwah orang asli atau PRODUA, ekspedisi kembara melalui Task Force Ranger Kembara, kemahiran disiplin berasaskan kadet seperti Brigade Bakti dan pelbagai program yang diwujudkan berasaskan dakwah dan rekreasi seperti ekspedisi mendaki, jungle trekking, menjelajah goa, berkenu, berbasikal, berkemah dan lain-lain. Trust Pembangunan Sosial dan Khidmat Masyarakat. Trust ini berbentuk kepimpinan, jati diri, bina semangat, khidmat masyarakat, kejiranan, program keagamaan, program mentor dan kerja-kerja amal. Program untuk membangunkan jati diri saudara baru atau mu'alaf juga diwujudkan bagi memberikan semangat pada saudara baru supaya lebih bersemangat untuk menghayati agama terunggul iaitu Islam. Trust ini juga tidak meminggirkan tugas-tugas untuk memberikan kesedaran kepada generasi muda yang menganggur, remaja yang bergelandangan di jalan raya, remaja lepak. Trust ini akan mewujudkan program yang memenuhi cita rasa mereka tetapi berorientasikan Islamik. Program yang berunsurkan penerapan nilai-nilai murni dan penyayang yang akan diwarisi oleh aktiviti yang dijalankan akan memantapkan lagi generasi muda dalam usaha membangunkan masyarakat di peringkat daerah, negeri dan negara. Semoga dengan terjananya program-program ABIM akan melahirkan generasi muda yang mantap, jitu dan terunggul sebagai generasi khairul ummah abad ke-21.
rupiah, muncullah sinaran fikoh. Islah terus menitik mesa dari dewan selesa, perjalanan yang berharga, pejuang keadilan dan penjulang. Tidak